soal nanti kita tahu konspirasi baru saja itu tidak masalah. Yang baik. Langkah DPD RI melakukan tugas-tugas pada tahun 2020 mendatang telah dibahas Komite 2 DPD RI pada hari ini 19 November di ruang Komite 2 DPD RI. Berbagai upaya dibicarakan dalam pertemuan itu, salah satunya masa sidang tahun ini DPD RI dalam membahas Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kehutanan. Menanggapi hal itu, anggota Komite 2 Mambero Prumakik menjelaskan, meski demikian, tugas-tugas Komite 2 DPD RI akan dimaksimalkan pada tahun 2020 mendatang dengan lebih melihat hal-hal yang bersifat urgen tentang persoalan rakyat. Memaksimalkan rapat-rapat komite dengan mitra kerja dari setiap kementerian tidak cukup waktu untuk diselesaikan atau dimulai pada tahun sidang ini. Sehingga agenda-agenda kerja Komite 2 akan dimaksimalkan lebih banyak pada tahun 2020. Namun yang sudah dilakukan Komite 2 pada akhir tahun ini atau pada tahun sidang ini adalah pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang kehutanan yang sudah dilakukan dari kunjungan kerja ketiga keempat wilayah yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan beberapa rekomendasi yang sudah didapatkan dari DPD RI bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat yang akan dipakai juga untuk membuat amandemen atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih.